Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, lawas-lawas saking kersane Gusti Allah. Untuk semua dimanapun berada yang sudah dukung channel Prayitsa Elektronik, tentunya yang sudah subscribe Prayitsa Elektronik, klik subscribe. Saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah berkah. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja ke tutorial atau cara pembahasannya. Kali ini ada job ini saya mau berbagi job untuk merakit untuk merakit lampu emergensi. Mungkin bisa digunakan saat mati lampu atau mati listrik. Ini juga sebagai lampu darurat. Bahan-bahannya cukup simple atau mudah. Ini ada modul atau mesin lampu, yaitu LED. Ini khusus ya, khusus yang 3,7 volt, maksimal 5 volt, jangan lebih ya, biar tidak mati ini lampunya. Ini desek, tegangannya desek sangat kecil. Ini juga ada baterainya. Ini mungkin kalau bekas jangan dibuang, masih bisa digunakan. Atau juga kalian bisa pakai baterai HP juga bisa, seperti baterai Nokia atau lainnya bisa ya, yang penting 3,7 volt. Ini sebagai contoh saja, saya pakai baterai seperti ini 3,7 volt. Terus yang kedua ada modul casnya, ini namanya modul cas seperti ini ya, di online banyak sekali yang jual. Kami juga sedia ya, apabila mau beli bisa hubungin di nomor WA nya di video, juga banyak nomornya ya, sudah ditebarin. Ini saya jual lampu seperti ini juga jual, dan untuk model casnya juga jual. Cara casnya pakai cas HP biasa seperti ini. Ini untuk cas ya, begini ya. Coba kita colokin. Itu ada indikatornya juga. Ini kalau biru tandanya penuh ya, nanti kalau sudah disambung. Kalau pas ada baterainya, ini pasti nyala merah indikatornya. Kalau baterainya low atau juga saat mengecas, ini merah. Kalau full biru seperti ini. Itu juga sediakan ada kabel seperti ini, ada empat ya, ada empat. Untuk saklarnya saya nggak pakai saklar untuk tutorialnya, tapi Anda bisa pakai saklar ya untuk pemutus kabelnya nanti. Kita langsung saja, saya rakit ini seperti ini cara rakitnya. Ini ada min dan plus, kita sambung ke kabel dulu.
ini udah merah atau putih. Oke, kita solder dulu kabelnya. Untuk plusnya saya sambungan kabel merahnya di sini. Oke, terus juga yang putih ini saya sambungan komin di sini. Oke, seperti ini. Apabila memakai saklar, gampang. Yang merah ini diputus, sambung ke saklar ya untuk pemutusan ini. Terus kalau sudah seperti ini, kita sambungkan ke baterai. Ini ya. Ini untuk plus, ini min, min ke min yang putih. Kita solder dulu kominnya. Min sudah kita solder, terus yang merah ke plusnya. Pasti nyala. Ini langsung ya. Ini sudah nyala. Ini cukup 3,7 volt ya. Ini khusus lampunya yang LED 3,7 volt. Terus untuk mengecasnya bisa diambil dari sini langsung, plus dan min. Kita solder lagi plus, ini yang merah plusnya. Oke, untuk plus ini juga, yang min juga kita solder sama ya seperti yang merah di sini. Jadinya seperti ini. Kalau ingin dikasih saklar, sini diputus yang merah. Untuk on off nya lampu seperti ini ya. Untuk yang ke charge nya yang ini merah, yang merah ke positif atau plus ini ya, ada tulisannya baterai. Ini ada tulisannya bat plus yang ini. Tuh ya. Ini plusnya yang merah, kita sambung. Yang merah sudah disambung, yang putih ke min sini. Ada tulisannya plat min di sini. Kita sambung dan solder.
ini nyambungannya seperti ini ya. Biasanya ini untuk pemula yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya lebih cepat ya. Ini untuk yang kesakler yang ini. Itu untuk kesakler. Apabila ini habis atau sudah kosong baterainya, kita bisa di charge menggunakan charge HP biasa ini. Di sini. Kalau normal ini warna merah, baterainya masih bagus ya, atau bisa di charge. Tandanya masih bisa di charge. Ini tandanya nge-charge sedang mengisi. Kalau merah, kalau udah full nanti ini berubah warna jadi biru. Kalau biru sudah penuh. Ini yang saklar, jangan lupa yang merah ini. Yang merah, yang saklar. Cukup simple ini untuk kesakar yang ini. Nih. Ya, coba kita matikan lampunya. Oke, sangat terang, lumayan buat lampu darurat. Dese-dese insya Allah awet ya. Bisa baterainya kalau normal bisa sampai 2-3 jam. Kalau kurang awet lagi bisa diparalel bisa menggunakan dua buah baterai yang positif ke positif ini, yang positif gandeng saja seperti ini ya. Positif gandeng, negatif gandeng. Insya Allah durasinya 2 kali lipat ya. Kalau ini 1-2 jam, kalau pakai 2 bisa 3-4 jam. Kalau bila pakai 4 lebih lama lagi durasinya. Itu ya. Ini bisa dirapikan pakai box atau yang lainnya di rumah. Daripada kalau punya baterai bekas nggak dipakai kan, nanti apa ya? Mubazir lah ya. Bisa dipakai atau digunakan untuk lampu darurat seperti ini ya. Lebih bagus lagi ini bisa dimasukkan ke dalam atau lampu LED yang sudah putus, diambil casingnya, ini bisa dimasukkan ke casing. Ini bisa dipotong loh, ini bundar ya, bisa diatur ini buat lampu 12 watt, casing 12 watt masuk. Terus apa ya? Kayaknya sudah ya, sudah skip nih penjelasannya. Apabila ada kesalahan ya, ya minta maaf ya. Soalnya saya juga lagi belajar untuk jadi YouTube. Terus video selanjutnya besok ada pasien televisi 21 inch. Besok saya upload kembali ya.
Ini sebagai contoh untuk selingan ya, seperti perakitan selingan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe di channel Prayitsa Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.